podcast berarti satu orang kita 250 makan. Bangkrut aku lama-lama di Malaysia, guys. Guys, sekarang kita ada di lampu-lampu, guys. Bagus banget, guys. Nah, ada gambar emoji loh. Keren banget, guys. Ini jembatan apa, Bang? Jembatan Salomon Bridge. Ya, itu, guys. Bahasa Inggris, guys. Agak susah nanti diolok-olokin ya. Kalau di sini Ci itu apa, Kak? Itu jomblo. Sama, saya juga jomblo, lagi cari jodoh. Hai guys, welcome to my channel Asrina Basri. Selamat pagi. Bukan selamat pagi sih, selamat siang. Jadi hari ini aku bakal pergi ke salah satu mall. Ini gak tahu sih mall atau tempat wisata, gak tahu karena juga aku baru pertama kali. Dan ini aku dapat rekomendasi dari mama-mama Malaysia. Nah, buat kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang kita lagi ada di mana, guys? Kita lagi ada di Malaysia, guys. Ini pertama kalinya negara luar negeri yang aku ketemuin. Tapi aku tuh tadi lagi bingung, guys. Uang kita tadi 10.000 mana ya? Guys, kita bakal pesan Grab ke sana nih. Tuh, ada uang ringgit nih. Nanti kita bakal coba introspeksi. Apakah ini nanti diangsur? Karena tadi aku lihat di Grab itu 8.000, bukan 8.000, 8 ringgit. Kita coba, guys. Ini uangnya, uang ringgit Malaysia. Langsung kita coba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo, let's go, guys. Ini Grabnya udah dekat, tapi aku order ini pakai bahasa Inggris. Ini tinggal sedikit lagi nih, guys. Coba lihat. Cuma aku nggak tahu nih apa nih. High crash F on apa itu? Pokoknya kita lihat guys, Grabnya di Malaysia kayak mana bentuknya. Katanya sama kayak di Indonesia juga. Cuma aku juga nggak tahu. Kita pergi aja guys. Ini 607 mobilnya, kita lihat guys. 6. Bukan guys. Ini bentar lagi Grabnya udah datang. Masuknya dari sana. Masuknya dari sana. Bukan sih. Bukan. Guys, Grabnya udah datang. Oh, karang nggak? Telepon aja kak. Ini pertama kalinya aku naik Grab di Malaysia ya guys ya. Kita langsung ke pavilion. Let's go. Sumpah guys, seriusan, aku demi apapun aku gak percaya aku sudah di pavilion yang ada di TikTok dan di TV. Ternyata aku nyampe di sini, dan di sini sumpah megah banget, guys. Ini banyak banget warga negara asing yang datang ke sini, sumpah di sini banyak banget orangnya, guys. Di sini juga banyak brand-brand, guys. Tuh kayak LV, terus ada Dior, ada Chanel, semuanya ada di sini, guys. Ayo kita masuk aja yuk. Aku juga penasaran nih. Ini yang viral di TikTok guys. Mallnya Pavilion Mall. Tapi ada lagi katanya mall viral, cuma aku nggak tahu mallnya kayak mana. Ini kita bakal coba lihat-lihat ya guys. Cuma nggak tahu belanja apa enggak. Tergantung kebutuhan. Ayo, aku mau beli sepatu sih kayaknya. Guys, jadi kita bakal beli sepatu. Nah, sepatunya ini nih. Harganya tadi 400 berapa gitu ya guys ya. Nah, kita bakal coba sekalian beli pernak-perniknya. Nah, pernak-perniknya tuh di sini guys. Nah, ini beda harganya di Malaysia. Coba sini dong, Mbak Mandu. Nanti kita tinggal pilih-pilih guys. Lihat ini satuannya berapa nih. Ada satu paket misalnya harganya 129 RM. Berarti 300 lebih. Iya, segitulah. Pokoknya kita coba dulu guys. Dua burger, 2 meal set, harganya berapa guys? Kalau di Indonesia kan 475 tadi aku cek. Ini cuma 2 burger sama ininya guys. Mahal banget guys. Coba kak, gimana rasanya? Ini harga 500.000 ya. Hah? Enak banget sih. Ada kentangnya juga ini, nih kentangnya 500.000 guys, berdua guys. Berarti satu orang kita 250 makan. Bangkrut aku lama-lama di Malaysia guys. Guys, sekarang aku sudah ada di pavilion dan di sini tempat makanan-makanan banyak. Tadi aku sudah makan burger, terus tuh kita lanjut lagi jalan-jalan ke sana. Cuma kita nggak tahu di sana ada apa guys. Nih suasananya banyak ya. Ini padahal bukan weekend loh guys, tapi banyak orang yang kesini.
Tiap hari beli apa? Beli tas tadi ya, beli tas, beli sepatu karena kakiku sakit lecet tadi. Nah, ini ramai banget orang di sini. Enggak sih apa ya? Cileks. Oh, ini Cileks. Oh, lain enggak sih? Kira Cileks yang di Jakarta. Ternyata bukan. Nah, di bawahnya apa ya? Blue Money. Oh, ini ada Money Changer juga, guys. Nah, ini enggak tahu nih di bawahnya apa nih, guys. Ikutin orang aja. Pokoknya ada keramaian, kita datangi, guys. Nah, gini guys, kalau di Malaysia dia tuh seperti ini. Jadi kayak benar-benar orang pada jalan kaki semua, guys. Tapi macet sih memang, karena memang daerah tempat orang berbelanja. Sekarang kita ada di lampu-lampu, guys. Bagus banget, guys. Nah, ada gambar emoji loh. Keren banget, guys. Cantik banget, guys. Guys, oh my god, aku senang banget. Jadi kita ada di salah satu jembatan yang lagi viral di Malaysia, guys ya. Ini jembatan apa, Bang? Jembatan Salomon Bridge. Ya, itu guys, bahasa Inggris guys, agak susah nanti diolok-olokin ya. Jadi kita bakal nge-review ke sana ya. Kurungan, suara bilang enggak. Guys, lanjut lagi. Malamnya kita ada di mana? Saloma Mari. Jadi di sini ada Kak siapa? Kak Hirau mini bos, Senggoldo. Ada siapa namanya? Kak Momo nih bos, Senggoldo. Kalau di sini Ci itu apa, Kak? Ci itu jomblo. Sama, saya juga jomblo, lagi cari jodoh. Jadi nanti kita bikin yang kan Astrid kan cari orang Malaysia nih. Siapa tahu nih ada teman-teman yang nonton orang Malaysia. Jadi nanti namanya Malaysia Indah. Tapi di sini memang banyak orang ya, guys. Iya. Dari tadi guys, ini udah jam 11 aja udah ramai banget loh. Ini tempat bagus ya, guys ya. Bagus guys, teh. Orang banyak foto-foto dan di sini cukup lumayan ya, guys ya. Kalau mau foto itu berapa ya? 5 ringgit. Beleng-beleng. Kok tahu sih? Mungkin itu jodoh. Ini dia. Ini dia, guys. Ini foto-foto. Jadi satu mahal juga, guys, tapi bagus hasilnya. Hai guys, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton vlog aku. Tadi seru banget udah ketemu mama-mama, kakak-kakak, udah nemenin Asri di Malaysia. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga mama sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang mau ikutin kelanjutan cerita kita liburan holiday di Malaysia, jangan lupa subscribe, like, comment, dan follow sosial media aku di sini. See you next time, next video. Bye-bye.